lagi di channel Mobil Petualang. Informasi seputar X-Taxi Bluebird dan otomotif ada di channel ini. Buat teman-teman yang baru bergabung, terima kasih gue ucapin. Jangan lupa di like, di share, dan di subscribe tentunya agar channel ini semakin terus berkembang. Buat teman-teman yang lagi ingin cari kendaraan, khususnya X-Taxi Limo Gen 3 tahun 2013, kita ada banyak pilihan. Terutama Gen 3 itu ada warna hitam, silver, abu-abu, mocha, merah pun ada. Jadi teman-teman gak usah khawatir, kita stoknya banyak. Untuk pengecekan dan pengetesan unit, bisa teman-teman datang ke sini untuk mengeceknya secara detail dan bisa di test drive. Kemudian, jika teman-teman pembeliannya online, bisa teman-teman silakan klik link yang ada di deskripsi di bawah sini untuk mengetahui mobil dan jenis apa yang teman-teman cari. Jadi sangat simpel dan mudah, nyaman belinya, insya Allah dapatnya yang bagus. Jika teman-teman pembeliannya secara online, silakan teman-teman isi link deskripsi yang tadi saya udah kasih apa informasinya. Begitu teman-teman udah dapat, nanti kita akan pilihkan unit mana yang terbaik buat teman-teman. Jadi kita ada pengecekan secara general, dan itu juga semuanya sudah terekap dengan baik ya. Jadi rekodnya tuh kita kasih semua. Nah, untuk yang melakukan pembelian secara offline, silakan datang ke sini, bawa mekanik atau bawa teknisi yang dikenal, biar ngeceknya sama-sama juga enak. Jadi di kita itu ada beberapa varian warna yang bisa kita kasih ke konsumen semua. Yang pertama ada warna hitam, silver ribbon, abu-abu, mocha, dan merah sekalipun kita ready. Nah, untuk surat-suratnya bagaimana? Nah, kalau surat-surat, jika teman-teman bayar pagi, kita usahakan sore itu sudah ready semua. SNK dan BPKB sudah ready semua. Kecuali yang pada saat teman-teman melakukan pembelian, itu di bulan yang sama pajak habis, jadi kita mohon maaf, itu harus diperpanjang dulu dan menunggu selesai, jadi baru kita berikan SNK. Tetapi yang sudah bulan 7, bulan 8 lalu itu pasti ready. Nah, seperti itu cara pembeliannya di kita itu sangat simpel. Jadi harga unit 67,5, untuk upgrade itu mulai dari 75 juta sampai 82,5 itu yang paket eksekutif. Jadi teman-teman bisa cek video-video saya yang lainnya, itu ada paket ekonomis, ada paket bisnis, dan ada paket eksekutif yang ada di Pul Cijantung atau di Mobil Petualang. Itu dengan saya, Jaka. Jadi saya bikin sangat simpel dan nyaman untuk pembelian ini. Teman-teman udah berminat dengan salah satu unit atau salah satu warna, silakan teman-teman klik link yang ada di bawah itu untuk menanyakan ketersediaan stok dan unit apa saja yang mau, paketnya apa saja. Kemudian kita lihat juga untuk unit standar itu seperti ini teman-teman. Mari kita lihat yang warna abu-abu ini. Ya, jadi di warna abu-abu ini itu standar. Artinya standar ini dia belum terpasang kaca film, velgnya belum racing, kemudian audionya masih single din alias bawaan dari Bluebird-nya, kemudian juga belum ada power window. Nah, ini masih standar, masih the power of tangan. Nanti kita upgrade sesuai dengan kebutuhannya teman-teman semua. Jadi di paket ekonomis sudah terpasang audio double din, kaca film, alarm, dan power window. Nah, seperti itu. Kenapa kita display standar semua seperti ini? Jadi biar teman-teman semuanya bisa pilih salah satu dari unit ini yang sudah terbaik ya, baru nanti kita upgrade. Untuk prosesnya itu 4-5 hari kerja untuk paket ekonomis. Kemudian untuk paket bisnis itu sekitar 6 hari kerja, dan eksekutif itu maksimal 14 hari kerja karena dia ada pengecatan dan ada pembuatan body kit. Oke, untuk proses pembeliannya, untuk DP unitnya itu kita bisa booking fee itu 1 juta untuk unit, dan untuk upgrade itu harus full di depan. Kenapa? Karena kita harus mengerjakan ini di awal semua. Jadi begitu teman-teman pelunasan, mobil sudah ready semua. Oke. Sekian dulu video dari Mobil Petualang, semoga bermanfaat. Jangan lupa di like dan di subscribe agar channel ini semakin terus berkembang. Akhir kata gue ucapin terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.